Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nah, oke, teman-teman, kali ini aku berada di Joko Tingkir, ya, Taman Wisata Joko Tingkir yang berada di Desa Krebet, Jambon, Ponorogo. Nah, suasana malam di Joko Tingkir seperti ini, cukup ramai, apalagi ini malam minggu ya teman-teman. Oke, jangan kemana-mana. Sebelumnya jangan lupa like and subscribe buat sobat semua yang sudah like, sudah subscribe. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Yuk teman-teman, ikuti perjalanan kita. Let's go. Ini ada jualan baju. Dan di sini loketnya, ya, untuk pembelian tiket. Nah, begitu masuk, nah, suasana ngopi di sini, ya. Nah, ini teman-teman, malam hari di Joko Tingkir rame ya, malam minggu. Nah, di sini kalian bisa ngopi, makan, santai-santai. Welcome to Alu Joko Tingkir. Kafe Taman Joko Tingkir. Nah, Joko Tingkir Waterpark ini berada di Desa Krebet, Ponorogo. Ini kolam renang anak-anak. Nah, ini bernuansa Jepang ya, Taman Sakura. Dan juga ada rumah Doraemon. Nah, itu yang warna biru, hijau, dan kuning itu rumah Doraemon. Tralala, rumah Doraemon. Mantap neng kono malah. Cukup ramai. Nah, ini ciri dari wisata Joko Tingkir ini bernuansa Jepang. Nah, ini bernuansa Jepang. Gerbang Taman Sakura. Di sini ada panggung karaoke dan juga sebelahnya toilet. Nah, di sini sobat semua bisa menikmati kuliner. Ada bakso, mie ayam, ayam bakso, dan macam-macam soto. Tinggal pilih. Dan yang paling unik adalah becak mini, teman-teman. Becak mini ini becak anak-anak. Ini lucu banget becak anak ini ya. Jadi sing numpak, sing mancal itu anak-anak. Unik sekali ini, bukan becak dewasa, ini becak anak-anak. Nah, ada kereta-keretanan. Nah, seperti ini. Bapaknya mau becak-becakan, pakai becak anak ini ya. Lucu-lucu. Untuk harga sewa becak atau naik kereta seperti ini 10.000.
Minggir, minggir, nggih jalan becak, minggir. Niki nek dimati aku karo nunggu. Yo lagi anak-anak nunggu beli mie ayam, guys. Nah, ini kita beli mie ayam ya, tapi sama kok berapa belum tahu ini teman-teman, nggak ada daftar harganya.